Sorry, it's DJ. Hey bro, di dalam sebuah perencanaan engineering kita tidak bisa lepas dari ilmu bahan teknik. Karena ilmu bahan teknik membantu atau berperan penting di dalam kehandalan sebuah produk engineering yang kita rencanakan. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui material apa yang akan kita gunakan untuk produk engineering yang akan kita buat nantinya. Dan kita harus mengetahui juga material tersebut memiliki kandungan unsur kimia apa yang ada di dalamnya, agar kita tidak salah merencanakan, bro. Dan di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengetahui unsur kimia di dalam sebuah logam dengan menggunakan sebuah alat dengan metode atomic emission spectroscopy. Sebagai bentuk dukungan teman-teman di channel Anak Teknik, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tonton terus videonya. Terima kasih. Atomic Emission Spectroscopy AES adalah metode analisis kimia yang menggunakan intensitas cahaya yang dipancarkan dari nyala api, plasma, busur, atau percikan pada panjang gelombang tertentu untuk menentukan jumlah elemen dalam sampel. Panjang gelombang garis spektral atom dalam spektrum emisi memberikan identitas elemen, sementara intensitas cahaya yang dipancarkan sebanding dengan jumlah atom elemen tersebut. Langkah kerja pertama-tama, persiapkan material yang akan kita uji kandungan unsur kimia logamnya. Sampel material bisa berbentuk persegi maupun lingkaran dengan dimensi kurang lebih 1-5 cm. Kemudian yang kedua, haluskan salah satu sisi permukaan sampel material tersebut. Karena sisi material yang halus ini yang akan kita gunakan untuk mengetahui kadar kandungan unsur kimia logamnya. Pastikan permukaannya benar-benar rata. Dan selanjutnya, apabila sampel material tersebut sudah dianggap halus dan rata seperti tayangan berikut ini, maka material sampel berikut sudah siap kita masukkan ke mesin atomic emission spectroscopy. Permukaan material yang halus dan rata ini bertujuan agar pengambilan data unsur kimia logam bisa akurat dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan berikutnya, pasangkan sampel material di alat ini dan tunggu beberapa menit agar material ini bekerja untuk membaca kira-kira unsur kimia apa aja yang ada di dalam logam material tersebut dalam persentase. Dan berikut adalah penampakan material setelah melewati proses di mesin tersebut. Dan terlihat jelas penampakan bekas proses yang ditinggalkan atau dihasilkan dari pembakaran busur atau elektrod yang terdapat di mesin tersebut. Dan
Dan berikut adalah contoh hasil yang dibaca di alat tersebut. Sangat jelas bukan persentase kandungan unsur kimia pada logam sampel material tersebut. Di dalam perencanaan engineering, wajib kita harus mengetahui ilmu bahan teknik agar kita tidak salah desain yang bisa mengakibatkan kerugian yang besar. Apabila teman-teman anak teknik semua ada yang membutuhkan bantuan untuk alat ini, komen saja dan tinggalkan kontak person di kolom komentar di bawah. Maka admin channel anak teknik akan menghubungi Anda di jam kerja. Terima kasih.